Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah SWT pada pagi hari ini di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i pada hari Ahad tanggal 4 Jumadil Ula tahun 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari tahun 2018 dalam rangka bersama-sama mendalami sebuah materi di antara materi-materi akidah. Dan dia adalah termasuk materi yang sangat penting di antara pembahasan-pembahasan akidah, memiliki manfaat dan juga faedah yang banyak dan telah tersesat di dalam masalah ini banyak firqah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan juga muslimah yang menginginkan keselamatan dirinya di dunia dan juga di akhirat, hendaklah dia mempelajari tentang masalah al-asma dan juga as-sifat lillahi azza wa jal, mempelajari nama dan juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berpaling darinya dan berpaling dari mempelajari nama dan juga sifat Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan tujuan diantaranya adalah supaya makhluk-makhluk tersebut mengenal Allah. Di antara tujuannya adalah supaya makhluk-makhluk tersebut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya dan mengenalkan dirinya kepada makhluk dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melalui ciptaan-ciptaannya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua melalui ciptaan-ciptaannya. Orang yang melihat langit yang besar, bumi yang luas, ciptaan yang banyak dan luar biasa dan sangat teliti dan sangat teratur, maka dia akan mengenal siapa yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ard wa minal ardi mithlahun
yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah dialah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya. Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya bumi jumlahnya ada 7 sebagaimana langit jumlahnya ada 7. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi yang semisalnya. Untuk apa? Yatanazzalul amru bainahun. Turun perintah, turun perkara di antara mereka, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Di antara hikmah diciptakannya langit yang 7 dan bumi yang 7 tersebut adalah supaya kalian mengetahui bahwa Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Di antara hikmahnya supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dari mana kita tahu? Di antaranya adalah dengan merenungi ciptaan Allah SWT berupa langit yang 7 dan juga bumi yang luas ini. Dan ini tidak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali apabila dia mau merenung dan memperhatikan ciptaan Allah tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah SWT menguasai segala sesuatu atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini adalah di antara tujuan Allah SWT menciptakan makhluk supaya mereka mengenal Allah, dan Allah SWT memperkenalkan dirinya di antaranya dengan cara ya dari ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisiril Karimir Rahman, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan thumma akhbara ta'ala annahu khalaqal khalqa minas samawati sab'i wa man fihinna wal ardina sab'i wa man fihinna wa ma bainahunna wa anzalal amra wa huwa syara'i' wal ahkamud diniyah allati awhaaha ila rusulih litadhkiril ibadi wa wa'dihim wa kadzalika al awamir al kauniyah wal qadariyah allati yudabbiru biha al khalq kullu dhalika li ajli an ya'rifahu al ibad wa ya'lamu ihatata qudratihi bil asya'i kulliha. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, kemudian Allah SWT mengabarkan bahwasanya dia telah menciptakan ciptaan berupa langit yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, dan bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di antara keduanya, dan menurunkan perintah. Dan yang dimaksud dengan perintah adalah syariat dan juga hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada para rasulnya untuk mengingatkan para hamba dan menasihati mereka. Demikian pula perintah-perintah kauniyah dan qadariyah yang dengannya Allah SWT mengatur makhluk ini. Kemudian beliau mengatakan kullu dhalika li ajli ay ya'rifahul ibad. Semua itu dilakukan oleh Allah Azza wa Jal supaya para hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah SWT menciptakan makhluk supaya kita mau merenunginya dan supaya kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara Allah SWT mengenalkan dirinya kepada makhluk selain dari ciptaan tersebut
Allah SWT mengenalkan dirinya dengan melalui nama dan juga sifat. Melalui nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT. Allah SWT mengenalkan dirinya dengan melalui namanya, yang dengannya makhluk mengetahui bahasanya Allah memiliki nama tertentu dan memiliki sifat tertentu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah SWT sering mengatakan fa'lamu wa'lamu. Di antaranya adalah firman Allah fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahasanya Allah Dialah yang maha perkasa dan dialah yang maha bijaksana. Supaya kalian mengetahui, supaya kalian tahu bahwasanya Allah dialah yang maha perkasa dan dia maha bijaksana. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mengatakan wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan ta'allamu annahu layyura aw layyara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Supaya kalian mempelajari, supaya kalian mengetahui bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan melihat Rabbnya sampai dia meninggal dunia. Supaya kalian mengetahui, mempelajari bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran satu halaman pun kecuali di situ ada nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membuka Al-Quran, kita dapatkan ya setiap halaman di antara halaman-halaman yang ada di dalam mushaf pasti di sana ada penyebutan nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menyebutkan bahwa penyebutan nama dan sifat Allah lebih banyak daripada penyebutan sebagian nikmat-nikmat yang ada di surga. Ya, kalau diperhatikan dan ditelusuri dari awal sampai akhir, maka penyebutan nama dan juga sifat di dalam Al-Quran ini jauh lebih banyak daripada penyebutan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, baik berupa makanan, berupa minuman, atau penyebutan nikah di dalam surga. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan juga sifat ini jauh lebih banyak daripada makanan dan minuman dan juga nikmat-nikmat yang lain yang disebutkan, ya, yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat yang mengandung nama dan juga sifat lebih agung daripada ayat-ayat tentang hari akhir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan juga sifat ini lebih agung dan lebih besar daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW suatu saat bertanya kepada Ka'ab atau Ubay ibn Ka'ab. Yang memiliki kunyah Abul Mundir. Dan Ubay ibn Ka'ab ini adalah salah seorang qurra sahabah, ahli Qur'annya para sahabat. Dan beliau adalah termasuk penulis wahyu dan sangat mendalami Al-Quran. Dan di zaman Umar bin Khattab, Ubay ditunjuk oleh Umar untuk menjadi imam. Nabi SAW
bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab. Ya, dan ini menunjukkan tentang bagaimana dalamnya ilmu Ubay terhadap Al-Quran. Ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Quran menurutmu yang paling agung? Tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Quran yang menurutmu dia adalah ayat yang paling agung, yang paling besar? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ubay mengatakan, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kemudian Nabi SAW mengulang kembali pertanyaannya, wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apa di dalam Al-Quran menurutmu yang paling agung? Qala qultu. Kemudian setelah itu Ubay bin Ka'ab mencoba untuk menjawab sesuai dengan ilmu yang dia miliki, karena dia sering mengulang-ulang Al-Quran. Beliau mengatakan, aku mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau membaca ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Dari 6000 ayat lebih di dalam Al-Quran, maka Ubay bin Ka'ab dalam waktu yang sangat singkat mencoba menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ilmu yang beliau miliki, kemudian menyebutkan ayat kursi. Qala fa daraba fi sadri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dadaku. Ya, memukul dadaku. Wa qala wallahi liyahnikal ilma al-ilmu Abul Mundhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk dada Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan, selamat atas ilmu wahai Abul Mundhir. Maksudnya selamat atas ilmu yang Allah berikan kepada dirimu. Jawaban yang engkau berikan ini adalah jawaban yang tepat. Bahwasanya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Para ulama menjelaskan kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di antara sebabnya, karena di dalam ayat kursi ini disebutkan nama dan juga sifat Allah SWT dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir disebutkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal, sehingga ayat ini menjadi ayat yang paling agung, menjadi ayat yang paling besar, ya, yang paling tinggi kedudukannya di dalam Al-Quran. Dan ini khas sekalian menunjukkan tentang pentingnya mempelajari nama dan juga sifat Allah. Namun mempelajari nama dan juga sifat harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga selamat dari penyimpangan. Sehingga selamat dari penyimpangan di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Dan mempelajari nama dan juga sifat ini adalah termasuk wasilah menambah keimanan dan menjadikan seseorang cinta dan semakin cinta kepada Allah dan takut kepadanya, dan semakin besar harapannya kepada Allah SWT. Adapun seseorang yang berpaling dan tidak mau mempelajari nama dan juga sifat dengan berbagai alasan, maka yang demikian adalah penyebab turunnya keimanan seseorang dan bisa menyebabkan kerasnya hati seseorang.
dan bisa menjadikan seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dirinya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Maksudnya melupakan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Di antaranya adalah tidak mau mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Yaitu orang yang lupa kepada Allah SWT. Kenapa di sini perlu kita ingatkan tentang pentingnya mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla? Karena ada sebagian yang tidak mau mempelajari nama dan juga sifat dan mengatakan bahwasanya politik lebih penting daripada mempelajari nama dan juga sifat, atau mengatakan bahwasanya bai'at ini lebih penting daripada nama dan juga sifat, sehingga mereka sama sekali tidak mempelajari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berpaling dari mempelajari nama dan juga sifat Allah, padahal tadi kita sebutkan tidak ada satu halaman di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali di situ disebutkan nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang paling agung, yang paling besar adalah ayat Kursi, dan dia mendapatkan kedudukan yang besar tersebut karena mengandung nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi mempelajari nama dan juga sifat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan secara terperinci nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan secara terperinci nama dan juga sifat Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam As-Sunnah. Disebutkan permisalannya, contoh-contohnya, dan juga disebutkan oleh beliau dalil-dalilnya. Dan tidak berbicara tentang kaidah kecuali sedikit. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini tidak berbicara tentang permisalan-permisalan atau contoh-contoh dari nama dan juga sifat Allah SWT, tapi kita akan membahas tentang kaidah, kaidah-kaidah di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal, dan hubungan yang erat antara nama dan juga sifat. Orang yang mempelajari nama Allah SWT, maka dia harus mempelajari sifat-sifat Allah SWT dan juga sebaliknya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama sesuai dengan waktu yang dimudahkan bagi kita mempelajari beberapa kaidah di dalam masalah nama Allah SWT dan juga kaidah yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kitab yang menjadi tumpuan kita pada pagi hari ini adalah kitab yang dikarang oleh guru-guru kami, guru dari guru kami. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang mengarang sebuah kitab khusus tentang masalah kaidah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal, yang berjudul Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla, kaidah-kaidah yang mulia, yaitu di dalam memahami
nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah keutamaan mempelajari nama dan juga sifat, dan tadi sudah kita sebutkan poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita ambil sebagian besar dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi al-Husna. Baik, poin yang kedua adalah tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama Allah Azza wa Jal. Kaidah yang pertama, Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya adalah husna. Nama-nama Allah semuanya adalah husna. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa yang dimaksud dengan husna? Yang dimaksud dengan husna adalah balighatun fil husni ghayataha. Balighatun fil husni ghayataha. Nama-nama Allah SWT itu mencapai puncak kebaikan, mencapai puncak keindahan, memiliki makna yang paling baik. Dan ini adalah sifat bagi seluruh nama Allah Azza wa Jal. Seluruh nama Allah tidak terkecuali adalah nama-nama yang husna, yang paling puncak baiknya, yang mencapai puncak kebaikannya. Wa dzalika li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Yang demikian karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini mengandung sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Mengandung sifat-sifat yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Permisalannya, misalnya Al-Hayyu, artinya apa? Yang maha hidup. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya, apa dalilnya bahwasanya di antara nama Allah Al-Hayyu? Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam ayat kursi. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, maka ini adalah nama di antara nama-nama Allah. Mutadhamminun lil hayah, mengandung sifat al-hayah yaitu kehidupan. Al-kamilah, yang sangat sempurna. Bagaimana hidup yang sempurna? Allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawal. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna, yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Berbeda dengan kehidupan kita, kita juga hidup, tetapi hidup kita didahului dengan apa? Ketidakadaan. Kita dahulu la yudhkar bisyai, yang tidak disebutkan dengan sesuatu apapun. Artinya kita tidak ada sama sekali, tidak ada wujudnya. Kemudian kita diciptakan oleh Allah dan kita hidup. Kita hidup tetapi hidup kita naqisah. Hidup kita adalah hidup yang sifatnya kurang. Berbeda dengan kehidupan Allah Azza wa Jal, kehidupan Allah adalah lam tusbaq bi'adam, tidak didahului dengan ketidakadaan. Wa la yalhaquha zawal, dan tidak diiringi dengan ketidakadaan.
tidak diiringi dengan kehancuran. Berbeda dengan makhluk, maka sebelumnya dia tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian setelah itu dia akan tiada, akan punah. Kullu man 'alaiha fan. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi akan hancur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ini keadaan kehidupan kita. Maka Allah SWT di antara namanya adalah Al-Hayyu, dan setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. Jadi kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Al-Hayatul mustalzimatu likamalis sifat minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basri wa ghairiha. Kehidupan yang mengharuskan kesempurnaan sifat-sifat yang lain. Ilmu, kudrah, yaitu kemampuan pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Jadi kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Di antaranya adalah mengharuskan, melazimkan sifat-sifat yang lain yang sempurna, yaitu dia mengetahui, dia hidup dan mengetahui, dia hidup dan maha mampu, dia hidup dan maha mendengar, dia hidup dan maha melihat, dan seterusnya. Adapun makhluk, terkadang dia hidup tapi dia la ya'lam. Ya, dia hidup tapi dia tidak tahu ilmunya. Ada di antara mereka yang hidup tetapi tidak punya kemampuan. Ada di antara mereka yang hidup tetapi tidak bisa mendengar. Hidup tetapi tidak bisa melihat. Berarti dia adalah hidup tetapi kurang sempurna. Berbeda dengan kehidupan Allah Azza wa Jal, maka kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, mengharuskan ya kesempurnaan di dalam ilmu, kemampuan, pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Ini maksud dari asma'ullah semuanya adalah husna, yang mencapai puncak kebaikannya. Contoh yang lain misalnya as-sami' yang maha mendengar. Di antara nama Allah adalah as-sami' sebagaimana firman Allah wa huwa as-sami'ul alim atau wa huwa as-sami'ul basir. Allah SWT maha mendengar. Berarti harus kita yakini bahwasanya nama ini adalah nama yang husna, yang maknanya mencapai puncak kebaikan. Maha mendengar artinya seluruh suara, bagaimanapun kecilnya, maka Allah SWT maha mendengar suara tersebut. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Allah SWT di atas arsh beristiwa, dan seluruh suara dimanapun dia berada, maka Allah SWT maha mendengarnya. Sekecil apapun suara tersebut. Dan seandainya seluruh makhluk dalam waktu yang sama berbicara dengan bahasa masing-masing, maka Allah SWT maha mendengar semuanya. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla, mencapai puncaknya. Adapun makhluk, maka dia mendengar, tetapi pendengaran dia penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan di mana-mana. Dia hanya bisa mendengar suara yang keras. Dia hanya bisa mendengar suara yang dekat dengan dirinya. Dia memiliki sifat mendengar tetapi pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan sifat as-sama' bagi Allah Azza wa Jal yang terkandung di dalam nama Allah as-sami', maka nama Allah SWT kulluha husna, semuanya adalah husna, mengandung kebaikan yang paling pol, yang paling tinggi. Ini harus kita pahami. Kaidah yang pertama,
bahwasanya nama-nama Allah semuanya semuanya husna. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu adalah tanda bagi Allah dan dia adalah sifat. Nama-nama Allah adalah sebagai tanda dan juga sebagai sifat. A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Dia adalah tanda bagi Allah dilihat kandungannya yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah dia adalah tanda bagi Allah yang menunjukkan zat Allah. Dan dia adalah awsafun karena dia adalah mengandung makna. Jadi nama Allah itu adalah sifat bagi Allah karena dia mengandung makna. Dilihat dari yang pertama, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zat yang satu. Nama Allah adalah A'lam, yaitu tanda, maka seluruh nama Allah itu menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami' Al-Basir. Ini semua adalah A'lamun bagi zat yang satu. Ini semua adalah tanda bagi zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Semuanya menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah, meskipun ya nama-namanya berbeda. Dan dilihat dari yang kedua, bahwasanya nama ini mengandung sifat, maka masing-masing dari nama tersebut memiliki sifat yang mengandung sifat yang berbeda. Jadi Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir dan seterusnya, ini adalah nama yang banyak untuk zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Nama yang banyak untuk tanda zat yang satu, yaitu Allah. Tetapi makna Al-Hayyu lain dengan makna As-Sami'. Makna Al-Alim lain maknanya dengan makna Al-Aziz. Jadi nama yang banyak menunjukkan satu zat, yaitu Allah SWT, tetapi masing-masing dari nama-nama tersebut mengandung sifat yang tidak dimiliki oleh nama yang lain. Kenapa di sini perlu disebutkan? Karena di sana ada aliran firqah yang mengatakan bahwasanya makna As-Sami' sama dengan makna Al-Hayyu. Makna As-Sami' sama dengan makna Al-Hayyu. Makna Al-Alim sama dengan makna Al-Basir. Ya, mengingkari adanya kandungan sifat yang ada di dalamnya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia ingin lari dari ya penetapan sifat bagi Allah SWT. Jadi mereka mengatakan, meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Mereka mengatakan seandainya kita menetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Akhirnya dengan kaidah mereka ini, mereka mengatakan bahwasanya Al-Hayyu sama dengan As-Sami', Al-Alim sama dengan Ar-Rahman dan seterusnya. Tidak ada yang membedakan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka berkeyakinan bahwasanya makna dari Al-Hayyu lain dengan makna Al-Qayyum. Makna dari As-Sami' lain dengan makna Al-Basir, tetapi menunjukkan zat yang satu. Jadi zat yang satu tetapi memiliki nama yang banyak dan memiliki sifat-sifat yang banyak. Kenapa kita mengatakan demikian? Bahwasanya nama Allah adalah tanda dan juga sifat karena ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Perhatikan, Allah SWT mengatakan wahuwal ghafurur rahim. Wahuwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Al-ghafur ar-rahim,
Berapa nama di sini? Dua nama. Menunjukkan zat yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dari nama tersebut mengandung sifat yang berbeda dengan nama yang lain. Al-Ghafur mengandung apa? Sifat Al-Maghfirah, ampunan. Di antara sifat Allah adalah Al-Maghfirah, dan di antara nama Allah adalah Al-Ghafur. Adapun Ar-Rahim maka mengandung sifat Allah Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Dua nama menunjukkan zat yang satu dan memiliki masing-masing mengandung sifat. Dan juga firman Allah wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbuka al ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Maha Pengampun dzur rahmah dan memiliki apa? Rahmat. Coba perhatikan dua ayat ini. Yang pertama wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, disebutkan Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua disebutkan dzur rahmah, yang memiliki kasih sayang. Berarti apa? Berarti Ar-Rahim ini bukan hanya sekedar nama, tetapi di situ ada kandungan maknanya. Ayat yang pertama disebutkan Ar-Rahim, yang kedua disebutkan Dzur Rahmah, yang memiliki kasih sayang. Berarti nama Allah Ar-Rahim ini bukan hanya sekedar nama dan bukan hanya sekedar alam, tetapi juga mengandung sifat, yaitu sifat Ar-Rahmah. Dan ahli bahasa, yaitu bahasa Arab, semuanya bersepakat bahwasanya tidak dikatakan alim kecuali orang yang tahu, dan tidak dikatakan sami' kecuali yang mendengar, dan tidak dikatakan basir kecuali yang melihat. Ini sudah kesepakatan ya ahlul lughah. Ya, oleh karena itu bagaimana seseorang yang mengingkari yang demikian dan mengatakan bahwasanya as-sami' ini tidak mengandung sifat sama', atau mengatakan Ar-Rahman tetapi tidak memiliki sifat rahmah. Ini bertentangan dengan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian ada pun dari dalil yang lain, Allah SWT di dalam Al-Quran mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang banyak, dan dia adalah satu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna batasha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Ini adalah sifat bagi Allah SWT, bahwasanya dia, dialah yang membuat dan dialah yang akan mengembalikan, membangkitkan mereka. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang Maha Pengampun, dan dialah yang Maha menyayangi, mencintai. Dzul arsyil majid, dan dialah yang memiliki arsy, dan dialah yang Maha besar. Fa'alul lima yurid, dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Perhatikan sifat-sifat yang banyak untuk satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah untuk Rabbmu yang Maha Tinggi. Kemudian disebutkan sifat-sifat alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Disebutkan sifat-sifat yang banyak untuk zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi nama-nama Allah adalah a'lamun wa awsaf. Ini adalah tanda bagi Allah zat yang satu dan mengandung sifat-sifat ya yang banyak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi nama Allah bukan hanya sekedar nama. Berbeda dengan makhluk. Ya. Kalau makhluk maka terkadang dia memiliki nama yang bagus tetapi belum tentu ya maknanya ya ada di dalam diri dia, atau belum tentu dia memiliki sifatnya. Misalnya ya seseorang
bernama Muhammad atau seseorang namanya Muflih, yang artinya adalah orang yang beruntung misal. Namanya ya, ini menunjukkan tanda dia, tanda bagi orang tersebut. Namanya adalah Muflih, yang artinya adalah apa? Beruntung. Tetapi belum tentu dia beruntung terus. Karena itu hanya sekedar apa? Sekedar nama saja. Ada seseorang namanya Mahmud, orang yang terpuji. Tetapi ternyata dia adalah seorang penjahat. Berarti dia hanya memiliki nama saja, tidak memiliki sifatnya. Ini keadaan makhluk demikian, memiliki nama tetapi belum tentu dia sifatnya sama dengan yang ada di dalam, yang dikandung oleh nama tersebut. Berbeda dengan Al-Khaliq, berbeda dengan Allah Azza wa Jal. Maka nama Allah adalah a'lam sekaligus apa? Sifat. Jadi Allah Ar-Rahman, dan Allah memiliki sifat rahmah. Dan Allah SWT Al-Basir, dan memiliki sifat Al-Basar, yaitu maha melihat, dan seterusnya. Jadi nama Allah bukan nama begitu saja kosong tanpa makna, tapi nama Allah adalah tanda sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jal. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan nama-nama Allah SWT, Asma'ullahi ta'ala in dallat 'ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menunjukkan sifat yang muta'addin, yaitu yang efeknya kepada yang lain, pengaruhnya kepada yang lain. Apabila nama Allah mengandung sifat yang efeknya kepada yang lain, berpengaruh kepada yang lain, maka ini mengandung tiga perkara. Mengandung tiga perkara. Yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillah, tetapnya nama tersebut bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, thubutu sifatillati tadammanaha lillahi Azza wa Jal, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama tersebut bagi Allah. Al-thalithu thubutu hukmiha wa muqtadaha. Kemudian yang ketiga adalah tetapnya hukum bagi nama tersebut dan konsekuensi dari nama tersebut. Kita sebutkan contohnya. Contohnya adalah nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami' mengandung sifat yang efeknya kepada yang lain, yaitu sifat mendengar. Sifat mendengar bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini mengandung tiga perkara. Yang pertama, kandungannya adalah kita menetapkan nama As-Sami' bagi Allah. Kemudian yang kedua, kita menetapkan sifat pendengaran bagi Allah. Jadi kita tetapkan As-Sami' sebagai nama bagi Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah mendengar. Kemudian yang ketiga, kita tetapkan hukumnya dan juga konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi Allah Maha Mendengar, bahwasanya Allah mendengar as-sirra wan najwa, seluruh rahasia dan ucapan yang pelan-pelan yang diucapkan oleh manusia, maka Allah Maha Mendengar terhadap semuanya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir. Yaitu di dalam surat Al-Mujadilah, Allah SWT mengatakan, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang berbicara kepadamu tentang suaminya,
wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar ucapannya. Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat ini, maka beliau mengatakan, yang maknanya mengatakan subhanallah, ya maha suci Allah, yang mendengar ucapan wanita yang berbicara kepada Nabi SAW dan dia berada di atas 7 langit. Karena beliau yaitu Aisyah saat itu berada dekat dengan Rasulullah SAW dan melihat wanita tersebut, ia sedang mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW dan hanya berjarak beberapa meter dari Aisyah. Tapi Aisyah tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ceritakan kepada Nabi SAW. Tapi Allah yang berada di atas arsh, di atas 7 langit, mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Maka Aisyah mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang mendengar ucapan wanita tersebut dan dia berada di atas arsh. Jadi muqtadahu, konsekuensi dari penetapan nama Allah SWT as-sami', bahwasanya Allah mendengar segala sesuatu, sampai perkara yang rahasia dan juga perkara yang samar yang tidak didengar oleh manusia. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Kalau nama tersebut mengandung makna sifat yang tidak ada efeknya kepada yang lain, maka hanya mengandung 2 perkara. Yang pertama adalah thubutu dzalikal ismi lillah, kita tetapkan bahwasanya itu adalah nama bagi Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut bagi Allah. Yang contohnya al-hayyu yatadhammanu itsbatal hayyi isman lillahi azza wajal wa itsbatal hayati sifatan lillah. Nama al-hayyu yang maha hidup mengandung penetapan nama al-hayyu bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah penetapan sifat kehidupan bagi Allah azza wajal. Baik, ini adalah kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat yang perlu kita pahami di dalam masalah nama-nama Allah SWT, bahwasanya asma'ullah ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah ini adalah tauqifiyah, terima jadi. La majala lil aqli fiha, tidak ada kesempatan bagi akal untuk campur tangan di dalam penetapan nama Allah. Terima jadi dari syariat, datang dari Al-Quran kita tetapkan, datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tetapkan, dan tidak boleh kita membuat-buat sendiri nama bagi Allah azza wajalla. Ini namanya tauqifiyah. Ya, tauqif. Ya, kita terima jadi dari Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu wajib untuk menetapkan nama dan juga nama-nama Allah berdasarkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Karena akal tidak mungkin dia bisa mendapatkan atau bisa mencapai itu semua. Akal tidak mungkin dia bisa menetapkan nama bagi Allah SWT dan dia tidak berhak. Oleh karena itu wajib untuk berpegang dengan nas. Berdasarkan firman Allah SWT, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Tidak boleh engkau, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, masing-masing dari mereka akan ditanya. Jadi jangan sampai kita membuat nama bagi Allah SWT sementara kita tidak punya dalilnya, mengatakan bahwasanya nama Allah adalah demikian,
nama Allah adalah demikian, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan Allah SWT mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Allah menyebutkan di dalam ayat ini beberapa hal yang diharamkan. Di antaranya adalah al-fahishah, kekejian, perkara yang jorok, yang zahir maupun yang batin, dosa yang kecil, dosa yang besar, kezaliman, menyekutukan Allah SWT. Dan terakhir Allah mengatakan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, engkau berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Di antaranya adalah membuat-buat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk al-qaul 'ala Allahi bi ghairi ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan juga penamaan Allah dengan nama yang tidak berasal dari Allah SWT, atau mengingkari nama yang diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri, ini adalah termasuk pelanggaran terhadap hak Allah SWT. Dan ini menunjukkan ketidakadaban seseorang kepada Allah SWT. Dan termasuk kesempurnaan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jal adalah menamakan Allah SWT dengan nama yang telah disebutkan oleh Allah untuk dirinya sendiri ataupun disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Azza wa Jal. Allah SWT a'lamu binafsihi, Allah SWT lebih tahu tentang dirinya daripada yang lain. Dan Rasulullah SAW, beliau adalah a'lamul khalqi billah, beliau adalah orang yang paling tahu dan paling mengenal Allah SWT. Jadi kalau ingin menetapkan nama bagi Allah, sumbernya dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita membuat nama-nama sendiri yang berasal dari diri kita, kemudian kita aku bahwasanya itu adalah nama Allah Azza wa Jal, karena yang demikian adalah termasuk berdusta atas nama Allah dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Taib. Kemudian kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama Allah SWT tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Tidak dibatasi dengan jumlah atau dengan bilangan tertentu. Mengatakan bahasa jumlah nama Allah 50 atau 60 atau 70 atau 90 atau yang seterusnya. Ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis yang masyhur. Hadis yang sahih yang masyhur, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain. Beliau mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu بكل اسم هو لك, dengan seluruh nama yang nama itu adalah milikmu. Bikul ismin huwalak, dengan seluruh nama yang nama tersebut adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu di dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik,
atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, yaitu para rasul, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan. Ista'tharta artinya adalah engkau simpan. Di mana? Fi ilmil ghaibi indak, di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ada di antara nama Allah yang diberitahukan kepada kita, baik itu lewat Al-Quran atau lewat seorang rasul, dan di sana ada nama Allah yang ista'tharahu. Allah SWT menyimpan nama tersebut fi ilmil ghaib, di dalam ilmu ghaib, dan yang mengetahui hanya Allah SWT semata. Berarti apa? Berarti di sana ada nama Allah Azza wa Jal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwasanya nama Allah hanya sekian sekian. Nama Allah hanya sekian sekian menyebutkan bilangan tertentu. Karena hadis ini menunjukkan bahwasanya di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak disebutkan di dalam sunnah, tetapi disimpan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang sahih yang isinya bahasanya Allah memiliki 99 nama? Itu sabda Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allah SWT memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan ihsa' di antara maknanya adalah menghafalnya, kemudian memahami maknanya. Ya, menghafal 99 tersebut dan memahami maknanya dan kandungan sifatnya, kemudian juga mengamalkan isinya dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Ini empat makna dari kata ahsaha yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan empat makna ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya makna ihsa di sini mengandung makna menghafal, ya, memahami maknanya, melaksanakan isinya, dan juga berdoa dengan nama-nama tersebut. Baik. Bagaimana penjelasan beliau tentang makna hadis ini? Fala yadullu ala hasril asma bihadzal adad. Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah dengan 99. Perhatikan hadis ini, kalau kita renungi lebih dalam, tidak menunjukkan pembatasan nama Allah dengan 99. Walau kana al-muradu al-hasra lakanatil ibarah inna asma Allah 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah aw nahwa dhalik. Sebab kata beliau, seandainya maksudnya adalah pembatasan, maka Nabi SAW akan mengatakan sesungguhnya nama Allah 99. Kalau maksudnya adalah pembatasan, maka beliau akan mengatakan sesungguhnya nama Allah adalah 99. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk ke dalam surga, atau yang semisal. Tapi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, perlu perenungan. Ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, kemudian menyebutkan sifatnya, barang siapa yang mengihsannya maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan beliau tidak mengatakan sesungguhnya nama Allah ada 99, akan disebutkan ya maknanya lebih dalam oleh Syekh rahimahullah. Idzan fa ma'na al hadis anna hadzal adada min sya'nihi anna man ahsaha dakhala al jannah. Ya, beliau mengatakan kalau demikian makna hadis ini, ya, semoga Allah memudahkan kita memahami maknanya. Anna hadzal adad, sesungguhnya bilangan ini, yaitu 99 nama ini, di antara keutamaannya barang siapa yang mengihsannya dia akan masuk ke dalam surga. Ya, di antara 99 nama ini, di antara keutamaannya, di antara keistimewaannya, barang siapa yang mengihsannya dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya bagaimana? Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara nama Allah ada 99 nama yang kalau kita mengihsannya maka kita akan masuk ke dalam surga. Ya, contoh dalam kehidupan kita misalnya. Ya, contoh dalam kehidupan kita, ada seseorang ya memiliki uang 1 juta. Ada seseorang memiliki uang berapa? 1 juta misal. Kemudian dia mengatakan, aku punya 200 ribu. Ya, aku punya 200 ribu. Barang siapa yang bisa mengambilnya maka dia akan menjadi miliknya. Ya, atau aku memiliki 200 ribu yang aku siapkan untuk ya anak yatim. Ucapan dia memiliki uang berapa? 1 juta. Kemudian dia mengatakan, aku punya 200 ribu yang aku siapkan untuk anak yatim. Apakah ucapan ini merupakan pembatasan bahwa dia hanya memiliki 200 ribu? Tidak. Ya, dia punya lebih dari 200 ribu, tapi yang dia siapkan untuk anak yatim hanya 200 ribu. Ya, dia punya 1 juta, kemudian dia mengatakan, saya punya 200 ribu yang saya siapkan untuk anak yatim. Sama dengan ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah punya 99 nama yang keistimewaannya kalau kita ya mengihsannya maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan ini bukan pembatasan. Di antara nama-nama Allah yang banyak tersebut ada 99 nama yang keistimewaannya sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang mengihsannya, menghafalnya, memahami maknanya ya dan mengamalkan isinya dan juga berdoa dengannya maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan tidak sahih dari Nabi SAW ya penyebutan atau pembatasan nama-nama tersebut. Adapun hadis yang diriwayatkan yang isinya adalah ta'yin, penyebutan 99 nama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang disebutkan di situ 99 nama, ya, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Dan para ulama rahimahumullah telah berijtihad. Ya, tadi disebutkan oleh Nabi ada 99 nama yang kalau diihsa maka akan masuk ke dalam surga. Para ulama ya, di antaranya adalah Syekh Utsaimin sendiri, mereka berijtihad. Bagaimana ijtihadnya? Membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Dan juga meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan nama-nama Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membaca ayat, kemudian di situ ada nama Al-Alim ditulis, Al-Hakim ditulis, Al-Aziz dan seterusnya, dikumpulkan sampai 99 nama. Termasuk yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berijtihad
ya, mengumpulkan 99 nama tersebut, dan bukan hanya beliau, bahkan ulama-ulama yang lain, dan kita melihat ijtihad mereka terkadang berbeda satu dengan yang lain. Ya, ini adalah masalah ijtihadiyah. Masing-masing di antara mereka berusaha sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya untuk mengeluarkan nama Allah SWT dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kaidah. Ya, tetapi hasilnya terkadang berbeda satu dengan yang lain, bersepakat atas nama-nama yang banyak, tetapi di sana ada beberapa nama yang mereka saling berselisih satu dengan yang lain, apakah itu termasuk nama Allah atau bukan. Taib. Kemudian kaidah yang selanjutnya, di antara kaidah di dalam nama Allah SWT adalah menghindari penyimpangan di dalam nama Allah. Di sana ada beberapa jenis penyimpangan, ya, di dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di antaranya adalah mengingkari sebagian dari nama Allah, atau mengingkari kandungan sifatnya dan juga konsekuensinya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari nama Allah SWT seperti Jahmiyah. Mereka meyakini bahwasanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut serupa dengan sifat makhluk. Seperti misalnya tadi As-Sami' mengandung sifat mendengar, kemudian mereka mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Maka ini adalah termasuk penyimpangan. Dan yang ketiga, memberi nama Allah dengan nama yang tidak berasal dari Allah SWT. Seperti misalnya dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang memberi nama Allah dengan apa? Tuhan, Tuhan Bapa. Ini adalah nama yang diberikan oleh mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk ilhad. Atau orang-orang ahli filsafat mengatakan bahwasanya Allah dialah al-illatul fa'ilah. Dia adalah sebab yang melakukan. Maka ini adalah termasuk penyimpangan di dalam nama Allah Azza wa Jalla, karena nama Allah tadi disebutkan tauqifiyah. Nama Allah adalah kita terima jadi, tidak boleh kita menentukan meyakini nama Allah kecuali yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Tayyib. Itu adalah di antara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dengan poin yang ketiga tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Capek ya? Baik. Berhenti sebentar ya. Kaidah yang pertama, di antara kaidah-kaidah yang dengannya kita memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah bahwasanya sifatullahi kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha. Kaidah yang pertama, bahwasanya sifat-sifat Allah ini semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya. Biwajhin minal wujuh, dari segi apapun. Jadi sifat yang Allah miliki semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari segi apapun.
kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa rahmah wal izzah wal hikmah wal ulu wal azamah wa ghairi dhalik. Seperti misalnya sifat hidup, sifat ilmu, sifat kudrah, sifat mendengar, sifat melihat, sifat rahmat, sifat keperkasaan, kebijaksanaan, sifat tinggi bagi Allah, sifat kebesaran bagi Allah, dan lain-lain. Maka kita harus menetapkan bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat yang sempurna bagi Allah dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Itu sifat-sifat yang sangat sempurna. Adapun dari akal, maka beliau mengatakan kullu mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifatun imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Beliau mengatakan segala sesuatu yang ada dan dia adalah hakikat benar-benar ada, maka dia harus memiliki sifat. Sesuatu yang wujud pasti memiliki apa? Sifat. Sifat tersebut ada dua kemungkinan. Mungkin dia adalah sifat kesempurnaan atau sifat yang kekurangan. Sifat yang sempurna atau sifat yang kurang. Wathani batilun binisbati ila Rabb al-kamil al-mustahiq lil ibadah. Adapun yang kedua, yaitu sifat kekurangan, sifat cacat, maka itu adalah batil, tidak dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu Allah SWT di dalam Al-Quran menunjukkan tentang kebatilan peribadatan kepada selain Allah dan mensifati mereka dengan sifat yang penuh dengan kekurangan. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya kemungkinan yang kedua, yaitu Allah memiliki sifat kekurangan, ini adalah kemungkinan yang batil, yang tidak bisa, tidak mungkin dinisbahkan kepada Allah SWT yang maha sempurna, yang berhak untuk diibadai. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran menunjukkan kebatilan penyembahan kepada selain Allah karena mereka memiliki sifat yang kurang. Perhatikan di antaranya, Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang dia tidak akan mengabulkan doa sampai hari kiamat dan mereka lalai dari doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Allah ingin menampakkan, menjelaskan kepada kita di dalam ayat ini lemahnya sesuatu yang disembah selain Allah. Apa kelemahannya? La yastajib. Dia tidak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Berbeda dengan Allah SWT, mujibun, qaribun, mujibu da'wah. Dialah Allah SWT yang maha dekat dan mengabulkan doa. Adapun selain Allah, maka tidak mengabulkan doa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka dalam keadaan tidak mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka. Tidak mendengar, dan seandainya mereka mendengar tidak bisa mengabulkan doa. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka tidak akan mendengar apa yang kalian ucapkan. Datang ke kuburan kemudian berdoa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal, ya fulan, ya fulan. In tad'uhum, seandainya kalian berdoa kepada kalian, mereka tidak akan mendengar ucapan kalian. Tidak akan mendengar.
Dan ini yang mengabarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang benar dan lebih benar ucapannya daripada Allah? Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar sekalipun, mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Hanya bisa mendengar. Itu seandainya, seandainya bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Lalu apa faedahnya? Bisa mendengar tapi tidak bisa mengabulkan. Menunjukkan tentang lemahnya segala yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan Allah, Dialah yang maha sempurna sehingga Dialah yang berhak untuk diibadai. Maha mendengar dan Dia juga maha mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan segala sesuatu yang mereka minta selain Allah tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka lah yang dicipta. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik berupa jin, baik berupa bintang, berupa matahari, berupa bulan, berupa hewan, la yakhluquna syai'an, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun. Sedikit pun mereka tidak menciptakan, bahkan mereka lah yang dicipta. Mereka lah yang dicipta, Allah yang telah menciptakan mereka. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah amwat, sudah meninggal. Ghairu ahya, dan mereka tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, apabila mereka sudah meninggal, maka mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Tidak mengetahui. Lalu bagaimana disembah dan diibadai dan diminta kepada mereka selain Allah Azza wa Jalla? Allah menunjukkan tentang lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan berkata Nabi Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya yang menyembah kepada berhala, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bermanfaat kepadamu sedikitpun? Ya, ini semua adalah contoh ayat-ayat yang menunjukkan ya lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak memberikan faedah sedikit pun. Dan Allah SWT, Dialah yang berhak untuk disembah karena Dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Jadi yang memiliki sifat sempurna hanya Allah, oleh karena itu yang berhak disembah dan diibadai adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, ya, kaidah yang pertama bahwasanya seluruh sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu Dialah Allah SWT yang berhak untuk disembah satu-satunya. Berbeda dengan segala yang disembah selain Allah, maka mereka penuh dengan kekurangan. Bahwasanya kenapa bab sifat ini lebih luas daripada bab nama? Kenapa sifat lebih banyak daripada nama? Yang demikian karena seluruh nama mengandung sifat. Tadi sudah disebutkan di dalam kaidah nama-nama bahwasanya seluruh nama mengandung apa? Mengandung sifat. Dan beliau mengatakan, dan sesungguhnya di antara sifat-sifat Allah ada yang berkaitan dengan pekerjaan Allah, dan pekerjaan Allah tidak ada batasnya, tidak ada batas akhirnya. Sebagaimana ucapan Allah SWT tidak ada batas akhirnya. Contohnya kata beliau, di antara sifat Allah adalah al-maji', yaitu datang. Di antara sifat Allah adalah al-ityan, maknanya hampir sama dengan al-maji', yaitu datang.
Allah mengatakan waja'a rabbuk. Dan Allah mengatakan hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Waja'a rabbuk, Allah datang, Rabbmu akan datang. Sebagaimana firman Allah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Rabbmu dan juga para malaikat dalam keadaan berbaris-berbaris. Di antara sifat Allah adalah al-maji, Allah akan datang. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, yaitu di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya minal awwalina wal akhirin, dari yang awal sampai yang akhir. Kemudian diperlihatkan neraka. Kemudian datang Allah Azza wa Jalla dan juga para malaikatnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dalam keadaan berbaris-berbaris, yaitu para malaikat. Datang Allah SWT ke padang mahsyar sesuai dengan keagungannya dan tidak sama kedatangan Allah dengan kedatangan manusia. Di antara sifat Allah adalah al-maji, maka harus kita tetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah sifat datang sebagaimana dalam Al-Qur'an. Demikian pula al-itsyan, yaitu datang, maknanya hampir sama dengan al-maji. Tetapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan al-ja'i atau menamakan Allah dengan al-ati. Tidak bisa kita mengambil dari kata waja'a rabbuk kemudian kita menamakan Allah dengan al-ja'i, yang akan datang, atau dengan al-ati, yang akan datang. Tidak boleh. Ya, tidak setiap sifat yang dikabarkan oleh Allah kemudian boleh kita mengambil dari sifat tersebut sebuah nama bagi Allah Azza wa Jalla. Atau misalnya Allah mengatakan fa akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah akan mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara sifat Allah sesuai dengan ayat ini adalah al-akhdhu, yaitu mengambil, mengazab. Tapi tidak boleh kita memberi nama Allah dengan al-akhidh, yang akan mengazab. Atau contoh yang lain, Allah di antara sifatnya adalah beristiwa. Istiwa ini adalah di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT beristiwa di atas arsy. Di antara sifat Allah adalah istiwa. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwasanya di antara nama Allah Al-Mustawi. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh kita mengambil dari sifat istawa nama, di antara nama-nama Allah, kemudian mengatakan di antara nama Allah adalah Al-Mustawi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap nama mengandung sifat, tetapi tidak setiap sifat kemudian dibuat nama darinya. Makanya beliau mengatakan bahwasanya bab sifat ini lebih luas daripada bab nama. Nah, kemudian selanjutnya, kaidah yang selanjutnya yang berkaitan dengan nama Allah, bahwasanya sifat Allah terbagi menjadi dua. Thubutiyah wa salbiyah. Thubutiyah artinya adalah yang ditetapkan. Salbiyah artinya yang dinafikan, yang diingkari. Di sana ada sifat yang thubutiyah yang ditetapkan oleh Allah, dan di sana ada sifat yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Fathubutiyatu ma athbata Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sifat yang thubutiyah yang ditetapkan adalah nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun di dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa misalnya? Ya, sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah. Misalnya? Ya, tadi disebutkan sudah banyak tadi berlalu ya. Al-haya, kehidupan.
mendengar, melihat, ilmu, beristiwa, ya, kudrah, ya. Ini semua adalah nama-nama yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, maka harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga rasulnya. Dan di antara iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifatnya, dan di antara beriman dengan kitab adalah beriman dengan apa yang dikandung di dalam kitab tersebut. Ya, dan kitab kita adalah Al-Quran yang berisi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan aminu billahi wa rasulih, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan juga rasulnya. Sifat yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah, maka harus kita tetapkan. Dalil dari akal, ya, karena Allah SWT dialah yang mengabarkan dengan sifat-sifat tersebut tentang dirinya, wa huwa a'lamu biha min ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan min ghairihi. Dan Allah SWT dialah yang mengabarkan, dan dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada selain Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengabarkan tentang sifat-sifat tersebut, dan dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Wa asdaqu qilan, dan dialah yang paling benar ucapannya. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling benar, yang paling jujur adalah firman Allah Azza wa Jalla. Wa ahsanu hadithan min ghairihi, dan ucapan Allah adalah lebih fasih daripada ucapan yang lain. Ya, lebih fasih daripada ucapan yang lain. Sehingga wajib untuk menetapkan nama tersebut bagi Allah SWT dan sifat tersebut bagi Allah min ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Karena ini keluar dari Allah Azza wa Jal yang maha tahu, yang maha benar, dan juga maha, ya, ucapannya paling baik. Demikian pula Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW yang mengabarkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ya, beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Wa asdaqum wa asdaquhum khabaran wa asdaquhum khabaran, dan orang yang paling benar ucapannya. Wa ansahuhum iradatan wa afsahuhum bayanan, dan beliau adalah orang yang paling fasih ucapannya. Jadi Nabi SAW di antara makhluk-makhluk ini yang paling tahu tentang Allah adalah beliau, dan yang paling jujur ucapannya adalah beliau, dan yang paling fasih ucapannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib untuk, ya, menerima seluruh sifat Allah yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sana ada sifat salbiyah. Tadi sifat thubutiyah yang ditetapkan oleh Allah. Di sana ada sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Tadi kita sebutkan contohnya seperti apa tadi? Al-maut. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dinafikan oleh Allah bahwasanya Allah tidak, ya, Allah tidak mati. Dan di antara sifat yang Allah nafikan di dalam Al-Qur'an adalah an-naum. Ya. An-naum artinya apa? Tidur. Dalilnya adalah firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa sinah, itu rasa ngantuk, dan juga tidak ditimpa naum, rasa ngantuk yaitu pembukaan dari tidur. Ya, Allah SWT tidak ditimpa, ya, hal tersebut. Demikian pula Allah SWT tidak tidur, karena sifat ini adalah sifat kekurangan. Ya, menunjukkan bahwasanya dia capek. Ya, capek, ya, tadi malam, ya, kurang istirahatnya,
ya, sehingga dia ngantuk di majelis, ya, atau tidur di majelis. Ya, ini kekurangan manusia, ya, karena dia capek maka dia ngantuk di majelis. Tapi Allah Azza wa Jal Al-Qawi, dialah yang maha kuat, ya, dan Allah SWT tidak capek dan tidak ditimpa rasa ngantuk dan juga tidak ditimpa rasa dan tidak ditimpa tidur. Jadi ngantuk ini merupakan sifat kekurangan, dinafikan oleh Allah Azza wa Jal dari dirinya. Wal jahal, demikian pula kebodohan. Wan nisyan, sebagaimana dalam ayat tadi, la yadhillu rabbi wala yansa. Wal ajis, dan juga lemah. Wa ta'ab, dan juga capek. Maka ini semua adalah sifat-sifat kekurangan, maka dan dinafikan oleh Allah. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menafikan itu semua, mengingkari itu semua dari Allah Azza wa Jal. Jadi apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan, dan apa yang Allah nafikan, maka harus kita nafikan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, atau kaidah yang selanjutnya, sifat Allah yang subutiyah tadi terbagi menjadi dua. Sifat tadi terbagi menjadi subutiyah dan salbiyah. Yang subutiyah terbagi menjadi dua, yaitu zatiyah dan fi'liyah. Zatiyah dan fi'liyah. Al-zatiyah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Yang dimaksud dengan zatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla, dan Allah senantiasa bersifat dengannya. Seperti misalnya ilmu, ini adalah sifat dzatiyah. Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Al-qudrah, Allah senantiasa memiliki sifat qudrah. As-sam', Allah senantiasa memiliki sifat mendengar. Allah senantiasa memiliki sifat melihat. Allah senantiasa memiliki sifat bijaksana, besar, maha tinggi, dan seterusnya. Maka ini adalah termasuk sifat apa? Dzatiyah. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat tersebut. Ya. Dan di sana ada sifat fi'liyah. Ya, sifat yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Dia adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'alha. Apabila Allah menghendaki maka Allah melakukannya, dan apabila Allah menghendaki maka Allah tidak melakukannya. Jadi kadang Allah melakukan, kadang Allah tidak melakukan, sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan kehendaknya. Berbeda dengan dzatiyah. Kalau dzatiyah senantiasa Allah bersifat dengannya, dinamakan dengan dzatiyah, berkaitan dengan zat Allah. Tapi kalau sifat fi'liyah, pekerjaan Allah Azza wa Jal, maka ini berkaitan dengan masyiah Allah Azza wa Jal. Contohnya kal istiwa'i alal arsh, seperti beristiwa di atas arsh, maka ini berkaitan dengan masyiah Allah. Wan nuzulu ila sama' ad-dunya, dan turun ke langit dunia, ini juga berkaitan dengan masyiah Allah Azza wa Jal. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, beliau menyebutkan di antara hal yang membedakan ya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah, ya, ini bisa disifati ya dengan tidak. Ya, bisa disifati dengan tidak. Adapun dzatiyah maka tidak demikian. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan Allah tidak berilmu, Allah atau Allah tidak mampu, Allah atau Allah tidak mendengar. Enggak bisa disifati dengan tidak, karena Allah senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Adapun sifat fi'liyah maka bisa disifati dengan yang kebalikannya. Ya, bisa disifati dengan kebalikannya, yaitu Allah yanzil ila sama'id dunya fi ats-tsulutsul akhir minal lail. Dan bisa dikatakan bahwasanya Allah tidak yanzil ya sebelumnya. Ya, bisa dikatakan bisa disifati dengan yang sebaliknya. Bisa disifati dengan yang sebaliknya pada keadaan yang lain. Karena ini berkaitan dengan masyiah dan juga kehendak Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian kaidah yang terakhir yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal
adalah hendaklah kita berhati-hati di dalam menetapkan sifat Allah, berhati-hati dari dua perkara. Yang pertama, berhati-hati dari tamtsil. Dan yang kedua, berhati-hati dari takyif. Yang pertama, berhati-hati dari tamtsil. Yang kedua, berhati-hati dari takyif. Apa yang dimaksud dengan tamtsil dan apa yang dimaksud dengan takyif? Yang dimaksud dengan tamtsil adalah meyakini, yaitu seseorang meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan berupa sifat-sifatnya mumathilun li sifatil makhlukin, sama dengan sifat makhluk. Meyakini bahwasanya sifat yang Allah tetapkan itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh apa? Makhluk. Ini adalah tamtsil dan ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Tidak boleh seseorang meyakini bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini mahdzur, ini perkara yang dilarang. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Dia sedikit pun. Allah yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Dia. Lalu bagaimana ada seorang makhluk yang mengatakan bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Dan Allah mengatakan afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun? Apakah yang menciptakan disamakan dengan yang tidak menciptakan? Apakah kalian tidak berpikir? Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyan? Apakah kalian atau kamu mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah azza wajalla. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi kalau Allah mengabarkan kepada kita satu sifat, yakinilah bahwasanya sifat itu tidak sama dengan sifat kita. Enggak sama. Ya. Dan ini semisal dengan ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya di surga ada sungai. Ada sungai enggak di surga? Ada. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dan di sana ada fawakih, ada buah-buahan. Ya. Tetapi apakah buah-buahan yang ada di sana sama dengan buah-buahan yang ada di dunia? Tidak sama. Ya. Apakah sungai yang ada di sana sama dengan sungai yang ada di dunia? Tidak sama. Sungai-sungai di surga yang disifati oleh Allah, di sana ada sungai yang terbuat dari madu. Ya, enggak bisa kita bayangkan bagaimana sungai semuanya adalah madu. Ada sungai yang terbuat yang berasal dari susu dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha, didatangkan kepada mereka yang serupa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Laisa mimma fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Ya, beliau mengatakan tidaklah disebutkan sesuatu yang di surga ya dengan apa yang ada di dunia ini kecuali sama namanya saja. Sama apanya? Namanya saja. Yaitu disebutkan sungai di dalam surga dan kita tahu makna sungai. Tapi yang sama hanya namanya, tidak sama hakikatnya. Demikian pula fawakih, buah-buahan yang ada di sana disebutkan namanya. Ya, di sana ada anggur, ya kan? Tapi anggur yang ada di sana lain dengan anggur yang ada di surga. Namanya sama. Supaya kita bisa memahami maknanya. Ya. Demikian pula ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Orang Arab ketika mendengar kalimat istiwa tahu maknanya. Ya, istiwa maklum, kita tahu makna istiwa apa. Ya. Tetapi ketika yang mengabarkan adalah Allah dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, mereka memahami bahwasanya istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Ini mereka pahami. Dari mana? Dari ayat-ayat tadi.
Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti istiwa Allah tidak sama dengan istiwa kita. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah, ketika datang seseorang kepadanya dan mengatakan, ya Imam, ya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Ar-Rahman, yaitu Allah SWT, beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Menanyakan kaifiyahnya, bagaimana Allah beristiwa. Maka Al-Imam Malik, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Syafi'i, belajar Imam Syafi'i dari Imam Malik, baik dari akidahnya, dari fikihnya, dan lain-lain. Al-Imam Malik beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Beliau mengatakan rahimahullah dengan kalimat yang sampai sekarang para tulabul ilm, para ulama menghafalnya, dan ini dipraktikkan untuk sifat-sifat yang lain selain istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Kalimat istiwa di dalam bahasa Arab adalah ma'lum, diketahui maknanya. Kami, yaitu orang-orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab, tahu makna istiwa, bukan sesuatu yang majhul. Wal kaifu majhul, tetapi caranya kami tidak mengetahui, majhul, tidak diketahui, karena Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat istiwa tersebut. Allah tidak mengatakan istiwanya adalah demikian, istiwanya adalah demikian. Ini adalah perkara yang majhul. Allah tidak mengabarkan, sehingga kita mengatakan istiwa adalah ma'lum, kita ketahui maknanya, tetapi caranya kita tidak mengetahui. Seperti tadi, sungai kita paham maknanya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai, paham makna sungai, ya kan? Kita semua paham makna sungai. Ya, tetapi al-kif majhul. Bagaimana sungai yang ada di surga, hakikatnya kita tidak mengetahui. Tapi kita paham makna sungai. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi wajib. Dan beriman, ya, dengan istiwa Allah SWT adalah perkara yang wajib. Kenapa? Karena Allah yang mengabarkan. Bagaimana kita mengingkari sesuatu yang dikabarkan oleh Allah, atau mengingkari sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini terlalu berani dan terlalu ceroboh seseorang mengingkari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Beriman dengan istiwa adalah wajib. Artinya kalau sampai tidak beriman dengan istiwa Allah, maka dia berdosa. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah adalah suatu bid'ah, artinya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat yang mendengar langsung ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan istiwa dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istiwa, tidak ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah beristiwa? Ya Rasulullah, bagaimana tangan Allah? Ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bertanya dengan pertanyaan tersebut adalah bid'ah di dalam agama. Ya, tidak ada pendahulu kita yang soleh yang bertanya dengan pertanyaan tadi. Yang bertanya adalah orang-orang yang menyimpang. Ya. Oleh karena itu, ya, meyakini bahwasanya sifat Allah, ya, sama dengan sifat makhluk, ini adalah keyakinan yang batil, ya, dan keyakinan yang sangat menyimpang dari agama ini. Oleh karena itu, Nu'aim Ibn Hammad, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, man syabbahallaha bikhalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sungguh dia telah kufur, telah keluar dari agama Islam.
Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ini menunjukkan bagaimana para salaf mereka sangat mengingatkan kita dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kita menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi kita katakan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Taib. Adapun dari akal, maka qad ulima bidarurati anna bainal khaliqi wal makhluq tabayunan fi dzat. Sesuatu yang diketahui dengan darurat, bahwasanya antara al-khaliq yang menciptakan dengan yang diciptakan ada perbedaan yang sangat besar di dalam zat. Wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayun fi sifat. Dan ini mengharuskan bahwasanya antara yang menciptakan dan yang diciptakan perbedaan yang besar di dalam sifat. Li'anna sifata kulli mawsufin taliqu bihi kama huwa zahirun fi sifatil makhluqat al-mutabayyinah fi dzat fi dzawat. Karena sifat sesuatu yang disifatkan itu sesuai dengannya, sebagaimana ini zahir di dalam sifat-sifat makhluk yang sangat berbeda-beda di dalam zatnya. Fa quwwatul ba'iri mathalan ghairu quwwatudz dzarrah atau dzarrah. Kita katakan bahwasanya unta ini memiliki kekuatan. Dan semut juga memiliki kekuatan. Jadi masing-masing memiliki apa? Kekuatan. Dan namanya sama, yaitu quwwah, kekuatan. Apakah ketika kita mengatakan ya semut memiliki kekuatan, yaitu memiliki sifat kekuatan, kemudian kita meyakini bahwasanya kekuatan semut sama dengan kekuatan unta? Tidak. Ya, padahal namanya sama, yaitu apa? Kekuatan. Ya, ini diantara makhluk. Ya, diantara makhluk memiliki sifat yang sama, namanya itu kekuatan, tetapi berbeda hakikatnya. Kekuatan unta lain dengan kekuatan semut. Demikian pula, kalau ini terjadi di antara makhluk dan mereka sama-sama diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, lalu bagaimana dengan ya perbedaan antara al-khaliq dengan al-makhluk? Perbedaan antara Allah yang menciptakan dengan makhluk. Kalau sesama makhluk saja ya berbeda atau sama namanya, berbeda hakikatnya, lalu bagaimana antara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan makhluknya? Tentunya jauh lebih banyak perbedaannya ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik, kemudian yang kedua yang harus kita hindari di dalam penetapan sifat bagi Allah Azza wa Jal dan harus kita waspadai adalah at-takyif. At-takyif artinya adalah meyakini bahwasanya bentuk bagaimananya dari sifat Allah Azza wa Jal adalah demikian dan demikian. Ya, min ghairi ay yuqayyidaha bimumatsal, tanpa diikat dengan yang serupa. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau tamtsil, antum mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk ini misalnya. Yaitu misalnya sifat Allah sama dengan sifat manusia. Atau mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwanya seorang raja. Berarti ini tamtsil. Ya, artinya menyamakan. Ya, dan mendatangkan di sana sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tercela dan terlarang dan bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah takyif, yaitu menyebutkan kaifiyah. Mengatakan bagaimana sifat Allah demikian. Tangan Allah demikian. Istiwa Allah caranya demikian, tetapi tanpa menyebutkan sesuatu yang diserupakan. Ya, langsung dia menyebutkan bagaimananya tanpa mendatangkan benda yang lain, makhluk yang lain yang diserupakan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini namanya takyif.
dan keduanya dilarang. Dan di antara dalil yang menunjukkan ya tidak bolehnya seseorang mentakif adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak menguasai ya dan tidak mengetahui meliputi Allah azza wajalla. Ya, kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha besar. Ya, maka bagaimana makhluk bisa meliputi Allah secara ilmunya? Dan Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu dengannya. Dari mana seseorang mengatakan sifat Allah adalah demikian dan demikian? Ya, kemudian membagaimanakan dan menyebutkan kaifiahnya, bentuknya. Maka ini termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Ikhwah sekalian, inilah beberapa kaidah yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah sekali lagi ringkasan dari apa yang disampaikan oleh guru, dari guru-guru kami. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Apakah benar pernyataan bahwasanya penciptaan hanya dimiliki oleh Allah, sedangkan manusia hakikatnya hanya mengubah bentuk suatu ciptaan, misalnya roti, mengubah dari gandum dan telur untuk dijadikan roti. Ya al-khalq, ini adalah Allah SWT, dialah yang satu-satunya yang menciptakan. Yang dimaksud dengan khalq adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Ya. Bagaimanapun kesaktian dia dan bagaimanapun keampuhan dia dan pinternya dia, dia tidak akan bisa mencipta sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Ini enggak ada yang melakukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk, maka dia merubah sesuatu yang sudah ada. Ya, dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan sesuatu tersebut sudah ada sebelumnya meskipun dengan bentuk yang berbeda. Mohon penjelasan, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang boleh ditafsirkan dan pada asma dan juga sifat Allah tidak boleh ditakwil dan ditahrif. Apakah ada kaitannya dengan ayat-ayat muhkam dan juga mutasyabihan? Ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal dan juga nama-nama Allah SWT ini bukan termasuk ya ayat-ayat yang mutasyabihat seperti yang diyakini oleh sebagian. Ya, nama dan juga sifat Allah ya ini jelas ya maknanya. Ya, kita mengetahui makna Al-Alim, Al-Hakim, ya As-Sami' Al-Basir, kita tahu maknanya. Dan dia bukan perkara yang mutasyabih. Ya, dan Allah SWT beristiwa, kita tahu makna istiwa. Allah SWT turun, kita tahu makna turun. Ya, Allah SWT datang, kita tahu makna datang. Ya, tetapi kita tidak mengetahui ya hakikatnya dan juga bagaimananya. Tapi kita tahu maknanya. Hakikat dari turunnya Allah kita tidak tahu bagaimananya. Ya, istiwanya Allah kita tidak tahu hakikatnya bagaimananya. Tapi kita tahu maknanya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah adalah sifat yang mutasyabih, adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Dia adalah ayat-ayat yang muhkam, yang diketahui maknanya, yang tidak diketahui adalah ya kaifiahnya, ya hakikatnya. Maka ini tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mendatangkan rasa cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara caranya adalah mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang tidak mengenal maka dia tidak akan cinta. Orang yang tidak mengenal maka dia tidak akan cinta, tapi semakin dia mengenal maka semakin dia akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya adalah mempelajari nama-nama dan juga sifat Allah, dan di antaranya adalah merenungi khalqullah,
yang merenungi penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini faedahnya sangat besar sekali, dan hendaklah kita luangkan ya dalam sehari waktu ya untuk merenungi khalqullah, ciptaan Allah. Dan enggak usah jauh-jauh. Ya, melihat diri kita sendiri, bagaimana Allah menciptakan diri kita. Ya. Dan di antara kitab yang bermanfaat ya di dalam masalah ini adalah kitab Miftah dari Sa'adah. Ini karang oleh Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau akan membimbing kita di dalam kitab tersebut bagaimana kehebatan dan kedahsyatan ya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, mulai dari makhluk ya yang ada di sekitar kita sampai langit dan juga bumi. Kalau kita renungi ya secara mendalam, maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Dia Maha dekat dengan hamba-hambanya dan tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Ya, terkadang kita lalai atau bahkan sering kita lalai karena kita kurang merenungi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, terlalu banyak kita lalai. Ya, melihat makhluk di antara makhluk-makhluk Allah tapi tidak menjadikan kita ingat kepada yang menciptakan. Ya, di antara sebab kelalaian adalah karena kurangnya kita di dalam ia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sering mengajak kita dan menyuruh kita untuk yatafakkarun. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ya di dalam penciptaan langit dan juga bumi. Ya. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas dan seterusnya. Ini adalah ada ayat-ayat dan tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Ya. Jadi di antara cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan memikirkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercipta, demikian pula dengan mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya dan juga dosa orang tua kita dan dosa kaum muslimin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.